kami membentuk unit COVID Hunter di masa PSBB, karena ternyata ada laporan dari pihak rumah sakit pasien-pasien PDP yang kabur. Jadi Satgas ataupun tim COVID Hunter dari Krimum yang bekerja sama dengan Dokes dan Dinas Kesehatan, ini mulai hari ini kita akan melakukan bekerja sama dengan rumah sakit, minta data, nanti orang-orang yang memang pergi tanpa izin dan kabur, ini akan ditangkap, kita amankan, melakukan upaya paksa, dan kita kembalikan kepada rumah sakit rujukan.